Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan membaca tasbih Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kita sambung pengajian kita. Kaifa halukum? Apa khabar semua? Kawan-kawan, sahabat-sahabiah, ahli-ahli kelas pengajian Tanwir Al-Masalik. Mudah-mudahan semua sihat walafiah, insya-Allah. Pagi ini kita sambung. Kemarin kita berhenti dekat muka surat 15, wal afdalu an yusalliya awwal al-waqt. Yang paling afdal solat di awal waktu. Tapi ada pengecualian. Muka surat 15. قال المصنف رحمه الله وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين ويستثنى الظهر dan dikecualikan melainkan solat zuhur. Solat zuhur kalau musim panas tak elok sembahyang di awal waktu. Kita lambatkan sikit, tunggu sejuk dulu. Macam tu. Supaya selesa, supaya lebih khusyuk. Maksudnya, sembahyang awal waktu ni bagus, tapi bila ada sebab-sebab tertentu seperti lapar, contoh lapar sangat, kita makan dulu, lambatkan sikit sembahyang, makan dulu, lepas tu baru sembahyang supaya lebih khusyuk. Nabi sebut musim panas, musim panas tunggu sejuk sikit. Macam tu sekarang dah ada aircon lah, ada aircon. Kalau di Syria ada satu penyaman udara besar tu. Boleh pakai musim sejuk, boleh pakai musim panas. Kalau musim sejuk, dia dia kita rasa suam-suam. Kalau musim panas, kita rasa sejuk. Macam tu. Dia boleh pakai dua lah. Baik. Dikecualikan zuhur, maka disunatkan menunggu hingga rasa sejuk, iaitu pada ketika bersangatan panas di negara yang panas. Bagi siapa yang pergi menunaikan solat berjamaah di tempat yang jauh dan tiada sesuatu teduhan yang dapat memayunginya, jalan kaki lah, yang kaki, maka dia boleh melewatkan solat zuhur itu sehingga sampai waktu adanya bayang-bayang dinding yang melindunginya dari terik matahari. Namun jika tidak cukup satu syarat dari yang dinyatakan itu, maka disunatkan menyegerakan solat. Dan sekarang kita tak jalan kaki. Kita naik kereta, buka aircon. Dalam masjid pun ada aircon. Jadi tak perlu lambatkan sembahyang zuhur. Kita tengok dalil di bawah muka surat 16, sunat melambatkan zuhur pada musim panas. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم رواه البخاري. Artinya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sejukkan badan terlebih dahulu sebelum solat zuhur, kerana sesungguhnya bersangatan panas itu dari bahang panas api neraka. Kita rasa panas ni pasal api neraka. Dalam hadis yang lain, api neraka minta izin dekat Allah. Minta izin nak bernafas ke dunia.
nak menghembuskan nafasnya itu ke dunia. Allah izinkan dua kali. Dia menafas, nafas dia sampai ke dunia. Dengan sebab itulah kata Nabi, jadinya as-saif wasyita, musim panas dan musim sejuk. Dia tiup nafas. Macam mana saya pun tak tahu, nak neraka ni dia bernafas. Nafas dia sampai ke dunia dua kali. Sebab tu jadi musim panas, musim sejuk. Ha, maknanya ada juga neraka hak sejuk pun ada, neraka hak panas pun ada. Baik, kita sambung. Neraka juga boleh bercakap. Boleh menafas, boleh bercakap. Bila kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Atau kita doa, Allahumma ajirni minan nar. Nabi sebut dalam satu hadis, siapa sebut tiga kali? Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Tiga kali dia baca doa macam tu. Qalatin nar, neraka akan bercakap. Neraka cakap dengan Allah, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, selamatkan dia daripada api neraka. Kita baca tiga kali. Bila-bila saja. Kalau lepas subuh, lepas zuhur tu muqayyad. Nabi kata tujuh kali. Ha, kena ikutlah. Nabi kata tujuh kali lepas sembahyang subuh, tujuh kali lepas sembahyang zuhur. Hak tiga kali ni bila? Tiga kali ni tidak dikaitkan dengan waktu. Kita boleh baca sambil-sambil berjalan. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Petang-petang. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Qalatin nar. Allahumma ajirhu minan nar. Neraka akan berdoa, ya Allah selamatkan dia daripada aku, daripada api neraka. Baik. Walau waqa'a fil waqti duna raka'atin wal baqi kharijahu fa kulluha qada aw raka'atun fa akthar wal baqi kharijahu fa kulluha ada. Jikalau salat dan tidak mendapat satu rakaat pun di dalam waktunya, maka keseluruhan rakaat itu dikira qada. Ni orang sembahyang lambat pula. Dia sembahyang lambat di hujung-hujung waktu. Kitab Jawi sebut picik waktu. Picik ni maknanya dah nak habis dah waktu baru dia sembahyang. Macam sekarang lah. Dah nak cerah dah baru dia sembahyang subuh. Kalau dia sempat satu rakaat, satu rakaat belum terbit matahari, rakaat kedua baru terbit matahari, maka sembahyangnya dipanggil ada, tunai. Saya dedan, dia sempat satu rakaat. Satu rakaat dalam waktu, satu rakaat lagi keluar waktu. Ha, sembahyang dia dikira tunai. Alhamdulillah. Tapi tak elok lah kalau sengaja sembahyang lambat. Kalau satu rakaat pun tak sempat. Satu rakaat ni satu rakaat penuh. Daripada berdiri, rokok, iktidal, sujud. Duduk antara dua sujud, sujud kedua. Ha, angkat kepala daripada sujud kedua tu baru dipanggil satu rakaat penuh. Kalau satu rakaat pun tak sempat, dia satu minit lagi nak terbit matahari baru dia sembahyang. Rakaat pertama pun kira tak sempat lah, matahari dah terbit. Maka sembahyangnya dipanggil qada. Ini pengarang nak ajak kita untuk kenal pasti istilah tunai dan qada. Sembahyang tunai, satu rakaat dalam waktu. Sembahyang qada, satu rakaat pun tak sempat. Boleh dapat tak? Atau satu rakaat di dalam waktu dan rakaat yang berbaki di luar waktu solat. Di luar waktu solat, maka kesemua rakaat solat itu dikira tunai. Tapi ni tunai dan qada tak perlu kita niat. Ketika kita takbiratul ihram, asasnya tiga. Qasad, ta'arud, ta'yin. Salat, fardu, zahar. Salat, fardu, subuh. Tak perlu kita niat qada, tak perlu kita niat tunai. Kalau kita niat, niat dapat pahala sunat. Kalau tersilap niat, kita nak sembahyang qada, kita niat tunai. La ba'asa, tak apa eh. Kita nak sembahyang qada tapi kita tersilap pi niat tunai, tak apa. Kita nak sembahyang tunai tersilap pi niat qada pun tak apa. Tak niat langsung pun tak apa. Yang penting niat solat fardu subuh. Kalau kita sempat satu rakaat dalam waktu, maka solat kita dikira tunai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau satu rakaat pun tak sempat, terlalu lambat sangat,
kita baru takbir Allahu Akbar, baru baca Fatihah, matahari dah terbit. Satu rakaat pun tak sempat. Tak apa, sembahyang tu dikira qada. Boleh faham tak? Ni istilah je lah. Qada, tunai. Ada satu istilah lagi, i'adah, ulang. Sembahyang ulang. Ulang ni kita sembahyang dah. Sembahyang sekali lagi. Tapi kena ada sebab musabab dia lah. Sembahyang pertama seorang diri, kita ulang sembahyang sekali lagi. Sembahyang pertama tu sah dah, ulang lagi sekali pasal kita nak berjamaah. Macam tu. Ataupun sembahyang pertama berjemaah dah, kita ulang sekali lagi, nak buat jemaah yang satu lagi pula pun boleh. Tu pergi ulang. Kadang-kadang kita sembahyang di masjid berjamaah dengan imam, jemaah dah tu. Ketika wirid kita beralih belakang, ada orang baru masuk masjid, dia sembahyang sorang-sorang. Kita kesian dekat dia, dia sembahyang sorang. Kesian tak dekat dia? Kesian pasal dia tak dapat jemaah, dia main lambat. Kita kesian, kita pi join dengan dia, kita sembahyang dengan dia bagi jadi jemaah. Jadi dua kali lah kita sembahyang jemaah. Boleh tak? Boleh. Tapi hakikatnya sembahyang jemaah pertama itulah sembahyang fardu. Hak jemaah kedua yang kita buat tu, kita dapat pahala sunat. Niat kena niat fardu juga. Aku sembahyang fardu maghrib, hak jemaah pertama. Jemaah kedua kena niat aku sembahyang fardu maghrib juga. Walaupun pahala dapat pahala sunat, di sudut pahala, pahala sunat. Hak kedua tu sunat. Bagus kan? Orang macam ni orang bagus. Dia suka tolong orang. Dia tengok orang sembahyang seorang, dia nak tolong bagi jadi jemaah. Suka tolong orang ni bagus. Tengok orang meniaga tepi jalan, tak ada orang beli, kita berhenti pergi beli. Itu tolong ni banyak cara. Orang kereta motor rosak, kita tolong. Apa yang kita boleh tolong? Tengok orang sembahyang seorang, aku sembahyang dah tadi, sembahyang sekali lagi. Itu dipanggil tolong. I'adah. Sembahyang ulang. Kadang-kadang kita ulang tu pasal sembahyang pertama tak sah. Sembahyang pertama kita pakai kain yang ada najis, kita terlupa. Lepas sembahyang baru teringat, Allahu Akbar. Hak tu memang wajib kena ulang lah. Sebab sembahyang pertama tak sah, kita ulang untuk mengesahkan ibadat kita. Ulang ni mesti dalam waktu. Kalau dah habis waktu, yang tu orang tak panggil ulang, yang tu dipanggil qada. Boleh faham? Qada di luar waktu, ulang waktu tu juga. Sembahyang subuh dah, sembahyang lagi sekali subuh kerana nak pahala berganda. Ataupun solat pertama kita tu tak sah, kain kita cari, kain kita ada najis, kita mesti ulang sekali lagi. Jadi ada istilah tunai, ada istilah qada, ada istilah ulang. Nah, macam tu. Tapi ulang mesti berjamaah. Syarat ulang, tak boleh sembahyang seorang diri. Dia pergi surau, dia sembahyang, dia rasa macam tak khusyuk sembahyang di surau tu. Balik rumah dia nak ulang sekali lagi. Nak ulang boleh, kena ajak anak, kena ajak isteri berjamaah. Tu syarat nak ulang. Tak boleh ulang seorang-seorang. Aku rasa tadi sembahyang tak khusyuk, aku nak ulang lah, sembahyang lain lah. Bahasa kita sembahyang lain kan? Sembahyang lain. Nak sembahyang lain kena berjamaah. Malaikat sembahyang pertama memang tak sah, pasal tak ambil wuduk, pasal ada najis, pasal kain terkoyak, terdedah aurat. Itu memang wajib diulang. Tak syarat berjamaah pun boleh ulang sorang-sorang. Faham no? Okey, kita tengok hadis. Nabi SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah SAW qala, man adraka minas subhi rak'atan. Saya tulis hadis ni tersilap. Ada dua kali perkataan rak'atan. Satu kali je. Man adraka minas subhi rak'atan. Rakaatan sekali lagi tu, tuan-tuan tolong apa, padam ataupun garihlah. Qabla an tatlu' asy-syamsu faqad adraka as-subha, wa man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghrub asy-syamsu faqad adraka al-'asr. Muttafaqun 'alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendapat satu rakaat subuh, satu rakaat penuh, bukan takbir, baca Fatihah, lepas tu rokok, yang tu dapat rokaat dalam sembahyang berjemaah. Kita takbir, kita sempat rokok dengan imam, kita dapat rokaat yang tu dalam bab sembahyang jemaah.
Adapun dalam bab orang semayang lambat, dekat-dekat waktu nak habis, dia kena dapat satu rakaat penuh daripada berdiri sampai sujud yang kedua, angkat kepala daripada sujud yang kedua. Ha, macam tu. Tu panggil satu rakaat penuh, baru semayangnya dikira semayang tunai. Satu rakaat dalam semayang jemaah dapat sempat rokok sama imam. Itu dalam bab jemaah yang kita baca ni. Status semayang tunai mesti dapat satu rakaat penuh. Satu rakaat penuh ni macam mana? Sampai sujud pertama, sujud kedua, angkat kepala daripada sujud kedua tu, dapat satu rakaat penuh. Kalau masih dalam waktu, maka solatnya dikira tunai. Tapi tak payah niat pun tunai, qada tak niat pun tak apa. Tersilap niat pun tak apa, saya beritahu dah tadi. Sesiapa yang mendapat satu rakaat subuh sebelum matahari terbit, maka sesungguhnya dia telah mendapat subuh secara tunai. Dan sesiapa yang mendapat satu rakaat dari asar sebelum matahari tenggelam, maka sesungguhnya dia telah mendapat asar secara tunai. Lakin yuhramu ta'ammudu ta'khir 'anil waqti hatta yaqa'a ba'daha kharijal waqti, tetapi haram sengaja melewatkan solat sehingga sebahagian rakaat solat berada di luar waktu. Ha, jangan sengaja, haram. Jangan kita faham kata, oh, aku boleh sembahyang asar lambat-lambat satu rakaat, masih lagi petang, rakaat kedua, ketiga, keempat tu dah maghrib dah. Tak apa ustaz kata, bukan tak apa, haram. Jangan buat macam tu. Cuma kita mengaji ni nak tahu status je. Status tunai tu macam mana? Status qada tu macam mana? Baik. وَمَنْ جَهِلَ دُخُولَ الْوَقْتِ فَأَخْبَرَهُ ثِقَةٌ عَنْ مُشَهَدَةٍ وَجَبَ قَبُولُهُ. Sesiapa yang tidak tahu tentang waktu solat, waktu solat sudah masuk atau belum, dia tak tahu. Tak tahu, dia kena cari, dia kena tanya. Lalu seorang yang fiqah boleh dipercayai kata-katanya. Orang beriman, baik, warak, tak tipu, dipanggil fiqah. Fiqah ni boleh percaya. Orang ni beritahu, dia kata bahawa waktu sudah masuk. Orang baik ni beritahu, masuk dah waktu. Kerana dia tidak melihatnya, dia pun di luar negara lah selalunya. Jadi kita tak tahu waktu masuk dah. Kita tanya ketua jemaah kita, ketua rombongan. Ketua rombongan pun buat carian dalam internet dan sebagainya. Akhirnya dia umum, dia kata waktu dah masuk dah. Maka kita pun bolehlah solat, percaya dekat dia lah. Taklid nak panggil, kita ikut dia lah. Dia kata masuk, masuk lah tu, InsyaAllah maka boleh dah kita semayang. Jangan main agak-agak ya. Masuk kot no. Kod, lepas tu no pula. Yang tu kalau dia semayang, tak sah. Walaupun dalam waktu tak sah, pasal dia masih tak yakin masuk waktu. Maka wajiblah menerima pengkhabaran itu. Tetapi tidak wajib menerima pengkhabaran jika orang itu memberitahunya berdasarkan ijtihadnya. Nah, kalau orang tu kata, saya agak-agak masuk dah ni, kita tak boleh ikut dia lagi. Kita pun kena ijtihad juga. Orang yang buta atau celik yang tidak mampu berijtihad bolehlah mengikut ijtihad orang yang fiqah. Adapun orang yang mampu berijtihad, maka tidak boleh mengikuti ijtihad orang yang fiqah. Bahkan dia mestilah berijtihad dan mengikut ijtihadnya sendiri. Macam tu. Carilah, buat carian, tanya dekat apa lobby hotel, masuk lagi waktu. Kena ada usaha sikit untuk meyakinkan hati kita kata waktu dah masuk, baru kita boleh solat. Wa yajuzu i'timadu mu'adhdhinin thiqatin 'arifin wa dikin mujarrabin fa in faqada al-a'ma aw al-basiru mukhbiran ijtahada biwirdin wa nahwihi wa in amkana al-yaqina bis-sabri fa in tahayyara sabara hatta yadhunna فَإِنْ صَلَّيَا بِلَا اجْتِهَادٍ أَعَادَى وَإِنْ أَصَابَى. Dan harus berpegang dengan muazzin yang fiqah. Buka surat sekarang 19. 18 dah habis, sekarang 19. Alhamdulillah. Dan harus berpegang dengan muazzin yang fiqah. Dengar azan kampung kita, kita tak tengok jam, tak tengok taqwim, boleh tak kita sembahyang? Boleh, kalau muazzin tu jenis syak.
Dia baik, dia warak dan dia jenis ambil peduli dengan waktu. Dia selalu azan tepat waktu. Azan, on time azan. Dengar suara dia azan tu, ha masuklah tu waktu. Kita berpandukan suara muazzin. Boleh. Macam buka puasa lah, muazzin azan, kita makan. Walaupun yang terbaik kita double check. Double check ni kita tengok jam, tengok kalender. Sebab muazzin ni walaupun dia baik, kadang-kadang dia pun tersilap. Dia azan awal, kita buka puasa, ha puasa kita tak sah. Dia azan awal, kita pakai duduk turut dia, kita semayang, semayang kita tak sah. Tapi tak wajib double check tu. Muazzin yang selalunya betul, tepat dengan waktu, dia azan je tu masuk waktu, waktu boleh berpandu dengan azan dia. Yang lebih baik kita double check lah. Dan harus berpegang dengan muazzin yang siqah, lagi mengetahui masuk waktu. Dan dengan mendengar suara ayam jantan yang mujarrah. Ini payah sikit lah. Ada pula ayam jantan ni masuk subuh di azan. Ha. Berpandukan dengan suara kokokan ayam jantan. Menjadi bahan dan panduannya dalam berisytihad. Tapi sekarang kita tengok jam lah. Tengok takwim, tengok jam lah. Usah cari sendiri. Oh, ayam pun dia bukan nak beli tepat sangat. Ia bermaksud... Bukanlah bermaksud dia akan terus salat semata-mata mendengar suara ayam itu. Jika orang buta ataupun orang celik tidak menjumpai seseorang yang dapat memberitahu mereka tentang waktu salat, maka mereka berdua, orang buta dan orang celik itu, mestilah berijtihad dengan wirid dan seumpamanya. Sekalipun mereka akan mendapat maklumat yang tepat dengan bersabar. Okay, dalam keadaan begini, mereka diberi pilihan sama ada berijtihad ataupun menunggu berita yang akan disampaikan oleh seseorang. Mereka dalam keadaan tak tahu waktu, mereka sedang tunggu ada seseorang akan mai, habak kat mereka, waktu dah masuk ke belum. Mereka boleh ijtihad sendiri ataupun yang lebih baik mereka tunggulah sahabat mereka yang akan sampai memberitahu maklumat tentang masuk waktu atau belum masuk waktu. Jika maklumat yang disampaikan itu tidak sampai ke peringkat yang meyakinkan, maka mereka wajiblah berijtihad dan tidak boleh menunggu. Jika mereka kehairanan tidak mampu berijtihad dan tiada siapa yang memberitahu mereka, maka mereka mestilah bersabar hingga mereka menyangka zon. Bahasa Arab sebut zon. Zon, waktu sudah masuk. Berat sangkaannya bahawa waktu sudah masuk. Kalau tak tahu juga, orang pun tak ada siapa yang habar. Tunggu. Nak semayang bila, duk tunggu saja. Semayang setelah berat sangkaan masuk dah ni, insyaAllah. Berat sangkaan kata masuk, baru semayang. Waktu duk taradut tu jangan semayang lagi. Waktu duk teragak-agak tu jangan semayang lagi. Tunggu saat. Tunggu lagi sampai ke satu peringkat hati kita. Yang ni yang Nabi kata, istafti qalbak. Kita nak tanya orang, orang pun tak, kita pergi negara orang tak Islam. Tanya arah kiblat pun dia pun tak tahu, waktu masuk tak masuk pun tak tahu. Apa maksud berijtihad dengan wirid? Wirid ni macam ni, contohnya dia tidur, dia jaga. Dia dah istiqamah macam tu, ada sampai satu masa dia akan jaga. Lepas jaga tu, dia ambil wuduk, selalunya dia baca Quran dalam... lima muka surat masuk waktu subuh. Selalunya macam itulah. Maka dia pergi satu tempat, dia tidur. Allah dah set dah, dia ni jenis akan jaga sebelum subuh. Istiqamah, dia akan ambil wuduk, dia baca Quran dalam lima helaian. Selalunya masuklah subuh. Maka dia buat macam tu. Itu makna wirid. Ikut kebiasaan dia. Okay, tidur, masuk bilik ayam, cuci wuduk semua, keluar bilik ayam, baca Quran lima lai, InsyaAllah masuklah subuh. Kalau dia duduk biasa macam tu lah. Benda ni boleh jadi juga orang yang di penjara. Orang tak bagi pakai jam dalam penjara. Dalam penjara tu dia tak dengar suara azan. Dalam penjara tu tak ada jam, tak ada takwim, suara azan semua tak dengar. Bayang matahari pun semua tak nampak. Tak nampak. Penjara yang tertutup. Jadi dia nak sembahyang subuh macam mana? Macam tu lah. Tidur malam. Jam pun tak pakai, tak boleh pakai. Sampai satu masa dia akan jaga. Selalunya lepas jaga dia ambil wuduk, dia akan baca Quran dulu.
Dia buat macam tu ikut wirid dia. Harap-harap tepatlah dengan subuh tersebut. Itulah usaha yang dia buat. Dia pun tak tahu subuh ke tak subuh lagi. Mudah-mudahan dengan wirid dia. Wirid tu ibadat yang dia buat tu lah. Baca Quran tu dia panggil wirid lah. Amalan harian maksudnya wirid tu. Tu contoh dia macam tu lah. Jika mereka terus solat tanpa ijtihad, maka solat mereka itu perlu diulang semula kerana tidak sah sekalipun bertepatan solat itu secara kebetulan di dalam waktunya. Okey, habis. Sekarang kita tengok muka surat 20, tajuk qada'us solah, mengqada solat. Qada ni pasal solat kita tak sah, kena qada. Ataupun kerana terlambat semayang, waktu dah habis, dah masuk waktu yang kedua, itu dipanggil qada. Macam sekarang dah terbit matahari, tak main subuh lagi, baru jaga. Ha, yang tu dipanggil qada pasal dah terkeluar waktu. Ataupun kita semayang hak pertama tak sah, waktu dah habis, baru kita sedap, itu pun dipanggil qada. Ulang dalam waktu, dipanggil ulang. Luar waktu dipanggil qada. Baik. Wa in madha min awwalil waqti ma yumkinuhu fihi as-salah fajunna aw hadat wajib al-qada. Jika waktu solat sudah masuk dan berlalu kadar waktu yang mampu dilaksanakan solat padanya, kemudian seseorang itu gila atau keluar darah haid, maka solat itu wajib diqada selepas siuman atau suci dari haid. Kita katalah 15 minit. Dah masuk waktu 15 minit dah. Pukul 6 dah subuh. 6.15 itu makna 15 minit. 6.15 pukul 6 subuh. Sekarang 6.15 minit pagi. Ada orang tak sembahyang subuh lagi. 6.15, tiba-tiba dia gila 6.15 tu. Maka nanti setelah siuman dia kena qada balik subuh tu. Sebab ketaksiran dia tak sembahyang di awal waktu. Kalau pukul 6 dah subuh, 6.15 tu, 15 minit tu insya-Allah sempat selesai 2 rakaat subuh 15 minit tu. Tapi kerana dia melambatkan, dia tengok WhatsApp dulu, dia bangun, dia tengok WhatsApp dulu, dia check Facebook semua. 6.15, dia jadi gila. Gila tak wajib solat. Tapi subuh tu, dia berhutang dengan Allah. Gila tak wajib solat. Tapi subuh tu, 15 minit tu, dia duduk tengok WhatsApp, dia tengok Facebook tu, apa pasal? Nanti kena qada balik. Faham tak? Begitu juga orang perempuan yang haid. Subuh pukul 6, dia lambat semayang, dia selalu duduk semayang 6.30 baru semayang, 6.30. 6.20 keluar haid, tak sempat 6.30 pun, 6.20 keluar haid. Jadi dia pun kata A, B, C, Allah bagi cuti. Dah, subuh hari itu tu bukan Allah bagi cuti. Kamu berhutang dengan Allah, nanti suci qada balik subuh tu. Faham tak? Tapi kalau kata subuh pukul 6, dia pun pergi bilik ayak semua, 6.5 minit dia nak solat, baru 5 minit. Pukul 6 subuh, 6.5 minit dia nak semayang, tiba-tiba keluar darah. Allahu Akbar, tak sempat semayang lah. Hak tu tak perlu qada yang tu, pasal dia dah berusaha nak solat di awal waktu, tiba-tiba ada mani' dalam bahasa usufi yang dipanggil mani', penghalang, terhalang daripada ibadat, iaitu darah haid ataupun dia beranak, darah nifas. Yang tu dia tak perlu qada lah solat subuh tu. Boleh buat contoh lah dengan sembahyang-sembahyang yang lain. Maksudnya bila waktu dah masuk, jangan berlengah-lengah sembahyang cepat-cepat. Takut apa? Takut jadi gila, takut keluar haid, nanti kita tak sempat solat. Solat tu berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak mau sembahyang di awal waktu, ada satu cara lagi, kita kena niat azam. Contohlah setengah orang ni dia mesyuarat. Mesyuarat pukul 3.30 petang, mesyuarat panjang, mesyuarat sampai asar, tak habis-habis lagi mesyuarat. Asar dah. Tengok-tengok jam 4.50, asar dah ni 4.50. Mesyuarat tak habis lagi.
kita kena niat dah hati. Orang panggil azam lah, bukan niat. Azam. Azam, habis meeting sekejap aku nak sembahyang. Kita tanya pengerusi mesyuarat. Mesyuarat kita agak-agak pukul berapa akan selesai. Pengerusi kata, sekarang dah dekat pukul 5, 4, 50 petang. InsyaAllah 5.30 kita selesai solat. 5.30 kita selesai mesyuarat. Contohnya, 5.30 selesai mesyuarat. Jadi kita kena azam di hati kita, ya Allah, habis mesyuarat 5.30 lagi, aku pergi surau, aku nak sembahyang. Aku nak sembahyang 5.30. Kena set di hati kita. Sebab apa? Sebab takut mati dalam mesyuarat tu. Mati dalam mesyuarat, mati tak sembahyang, kita berhutang dengan Allah. Jadi kalau kita dah ada azam, mesyuarat ni 5.30 petang, habis lagi aku pergi tandai, aku masuk surau, 5.40, 5.45, insyaAllah aku akan sembahyang asar. Kena macam tu. Masuk waktu, sama ada kita solat di awal waktu, atau kalau kita nak lambatkan solat, ada perkara-perkara tertentu, kita kena azam. Bila? Set waktu bila nak sembahyang. No? Ha, macam tu. Kadang-kadang kita qailulah. Qailulah pun lambat. Pukul 1 baru tidur. Tidur tengah hari. Pukul 1. 1.30 isteri kita gerak, abang. Dah zuhur dah ni 1.30. Kita mengantuk sangat-sangat, letih sangat-sangat. Kita jaga kita tengok, oh 1.30. Niat di hati sehari lah. Pukul 2, 2.30 ke pukul 3. Pukul 3 sehari pun nak sembahyang zuhur, ya Allah. Mengantuk sangat. Boleh tidur? Tidur boleh. Tidur boleh. Letih sangat tidur. Pukul 3 sehari pun nak sembahyang zuhur. Set dalam minda kita. Azam lah tu dipanggil azam. Maknanya tidur tu kalau mati terus pun tak apa. Pasal kita bukan tinggal sembahyang. Kita ada azam nak sembahyang. Nah, azam tu kena ada. Jangan tidur dulu lah. Isteri kita kata, bangun sembahyang Allah 1.30 dah ni. Ngantuk dengan tidur dulu lah. Isteri kita tanya, nak sembahyang Allah bila? Kita tak, tak apa, sakgi-sakgi lah. Ha, tak boleh kata, tak boleh. Kena ada azam, kena tetapkan jamnya. Pukul berapa nak sembahyang. Kalau kita mati, ketika tidur pun tak apa. Ini yang Nabi sebut, laisat tafriq fin naum. Tidur tu tidak dikira cuai meninggalkan solat. Tidur tak apa, tak dosa tidur. Ha, yang dosanya ialah orang yang tak berazam, kemudian dia tidur sehingga keluar waktu, dia tak sembahyang lagi, yang tu dia berdosalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi benda ni kita kena beramal. Kita duduk dalam satu kelas, tiba-tiba azan. Kita pergi sembahyang, tinggal kelas. Kita nak ikuti kelas, azam di hati, habis kelas lagi, aku akan sembahyang. Macam tu. Okey, baik. Diwajibkan qada dengan segera selepas suci dari haid atau siuman dari penyakit gila kerana kecuaiannya berlengah-lengah dan tidak melaksanakan solat di awal waktu, sedangkan ruang waktu mencukupi jika ditunaikan solat pada awal waktu. Ini masalah tadilah. Masalah orang suka sembahyang lambat, tiba-tiba keluar haid, nanti suci daripada haid, dia kena qada dengan segera. Lepas dia boleh mandi semua, kena qada waktu dulu. وَمَتَى فَاتَتِ الْمَكْتُوبَةِ بِعُذْرٍ نُدِبَ الْفَوْرُ فِي الْقَضَاءِ وَإِنْ فَاتَتْ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَ الْفَوْرُ وَالصَّوْمُ كَالصَّلَاةِ وَيُحْرَمُ تَرَاخِيهِ لِرَمَضَانِ الْقَابِلِ. Salat yang ditinggalkan kerana keuzuran sunat diqada secara segera. Sunat diqada secara segera. Kalau dia tinggal solat kerana uzur. Uzur sini kena tulis. Solat yang ditinggalkan kerana keuzuran. Kena catat. Uzur sini maksudnya tidur tak sedap. Tidur. Tidur. 9 pagi baru jaga. Itu makna uzur. Sekarang kau surat 20. Orang yang tinggal sembahyang kerana uzur. Uzur ni bukan uzur haid tu. Uzur syar'i tu bukan. Dia tinggal sembahyang kerana keuzuran ni kerana tertidur. Tidur. Pukul 9 pagi baru jaga. Allahu Akbar. Aku jaga lambat. Subuh elephant, subuh gajah. Tak sengaja. Itu mana uzur. Tinggal sembahyang tak sengaja. Tak sedap. Tidur. Tidur buta banyak. Tidur subuh lah. Jadi, bila dia nak qada, dia ada pilihan nak qada segera pun tak apa. Pukul 9 pagi jaga-jaga. Allah, tak main subuh lagi ni. Tidur subuh aku hari ni.
Apa pasal ni? Tidur sungguh. 9 pagi baru jaga. Dia ada dua pilihan. Pergi ambil wuduk, qada cepat-cepat. Dan boleh juga kalau dia nak qada lambat. Sagilah. Pukul 3 petang sagilah aku qada. Ataupun dah jaga 9 pagi, tak sengaja. Malam ni lah aku qada malam ni lah. Subuh ni qada malam sagilah. Pun boleh. Esok lah qada. Boleh. Habis PKP nantilah aku qada. Aku tidur makin lambat ni 9 pagi tak sengaja. Jam tak bunyi apa, orang pun tak gerak. 9 pagi baru jaga. Jaga-jaga, nak qada ke? Tak mau qada lagi pun tak apa. Mengaji dulu tanwir masalik ni pun tak apa. Satgi-satgi lah qada. Pasal aku kan sengaja. Mengaji tanwir masalik dulu. Habis kelas satgi pukul 8 baru nak qada. Boleh. Boleh tak? Boleh. Pasal dia tak sengaja. Boleh qada lambat. Macam tu. Qada lambat boleh. Maksud dia faham kita apa dia? Kalau dia sengaja, dia dah jaga dah subuh, dia tidur balik. Saja tidur balik. Pukul 9 ni baru dia jaga. Hak tu, jaga-jaga kena celapok pi bilik air, ambil wuduk, keluar bilik air, jangan buat benda lain, jangan minum kopi, jangan minum teh apa. Qada cepat-cepat. Pasal hang jaga dah tadi pukul 6, hang tidur balik buat apa? Hang sengaja meninggalkan solat. Hang malas solat. Hang kena qada cepat-cepat. Macam tu. Dia tak sengaja tak apa. Apa dalil dia? Nabi SAW sendiri pun pernah solat subuh ni tertidur. Ter tu tak sengaja. Tertidur. Balik daripada satu peperangan. Nabi berehat, kemarin kita cerita dah, Nabi berehat dengan tentera, dengan Sayyidina Bilal sekali, berehat tengah malam, letih sangat, nak balik Madinah tu, letih. Berhenti situ, pacak kemah lebih kurang, hampak-hampak sikit, tidur. Dan Nabi pesan kepada Sayyidina Bilal, kamu kejutkan kami. Letih, tidur. Sayyidina Bilal kata, ya tak apa, saya tak tidur. Bila dekat-dekat nak subuh, Sayyidina Bilal pun rasa mengantuk sangat-sangat. Tak tahan daulat. Pasal kita tak tahan daulat. Sayyidina Bilal pun dia sandak dekat perut unta. Dia ada unta dia, dia sandak. Sandak-sandak mata dia berpejam. Dia tak mau tidur. Tertidur juga Sayyidina Bilal. Menyebabkan semua orang tidur lena. Bila dah cerah dah 9 pagi, 10 pagi dah cerah dah. Barulah terjaga. Orang pertama yang jaga tu Rasulullah. So jaga-jaga. Ya Allah, subuh elephant. Subuh gajah ni. Tengok semua duk tidur. Sayyidina Bilal pun tidur. Duk sandak kat perut unta tu. Dia duk tunggu bila nak terbit fajar aku nak azan. Duk tunggu-tunggu mata pejam habis. Kali dengan dia, Lena. Nabi pi dekat Sayyidina Bilal. Nabi kata, ya Bilal, mahadha apa dah jadi kita ni, wahai Bilal. Bilal pun tanya mata. Sayyidina Bilal kata, ya Allah, saya tak tidur. Wahai Allah, saya tak tidur. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh terlelap ni. Tak apalah, Nabi tak marah. Nabi kata kepada semua tentera, jom kita bergerak ke depan sana. Bila jom bergerak depan sana, makna Nabi tak qada terus lah. Nabi qada lambat sikit. Di situ pun ada ayat, ada kemudahan ayat. Tapi sengaja Nabi nak ajak, tidur, jaga lambat, tak sengaja, tak wajib qada segera. Boleh qada kat sana. Nabi kata, jom kita kemas-kemas barang. Kita akan bergerak di hadapan sana, kita akan berhenti, kita sembahyang qada subuh depan sana. Macam tu. Kadang-kadang ada juga orang yang diletih memandu, ada RNR, dia berhenti lena dulu. Dekat RNR tu lena, malam. Lena, jaga-jaga, tu dia 8:30 pagi. Allahu Akbar, tak main subuh lagi. Dia tak wajib pi qada di surau RNR tu. Dia boleh drive, nanti jumpa satu lagi RNR depan sana, baru berhenti, qada sana. Boleh macam Nabi buat. Tapi sebaik-baiknya qada terus lah. Jaga-jaga tu, pergi bilik ayak apa semua, masuk surau, qada terus lah. Sunat qada dengan segera. Tak wajib qada segera, pasal tak sengaja tinggal semayang. Kalau sengaja, sengaja tinggal semayang, qada kena segera. Tak sengaja tinggal semayang, qada tak wajib segera. Itu je lah nak beritahu. Dan musannif pengarang ni kata puasa pun serupa juga. Orang yang
tinggal puasa Ramadan dengan sengaja. Sengaja. Saja tak mau puasa. Ha, nanti dua Syawal tu dia kena qada dah. Satu Syawal tak boleh qada lagi sebab hari raya. Dua Syawal kena qada pasal hang tinggal puasa dengan sengaja. Saja-saja tinggal puasa. Tapi kalau orang tu dia gastrik ke apakah ada sebab musabab dia, dia tinggal puasa, dia tak wajib qada puasa dengan segera. Dia nak qada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar pun boleh. Jangan sampai masuk Ramadan terdepan dah lah. Jangan sampai masuk Ramadan terdepan baru nak qada tu tak boleh lah. Baik. Kita sambung. Boleh kongsikan, apa share lah. Harap kita share kuliah kita ni. Mudah-mudahan nanti kalau ada masa kita khatamkan, semua dapat manfaat. Yang sempat mengaji, yang dengar rakaman, semua dapat manfaat insyaAllah. Dan niatlah, niat ta'alum wa ta'alim, niat belajar untuk mengajar. Belajar kitab ni, nak ajak orang pula kitab ni insyaAllah. Kerana Allah Ta'ala. Solat yang ditinggalkan kerana keuzuran. Uzur ni ada dua. Yang pertama tertidur, yang kedua terlupa. Dua tu aja. Tertidur, terlupa. Ada orang lupa. Lupa. Saya biasa lupa. Dalam musafir, saya ingat nak buat jamak takhir. Zuhur asar pun nak takhir. Saya memandu-mandu, bawa-bawa kereta. Isteri saya pun lupa. Sampai rumah, maghrib. Masuk rumah, orang azan maghrib, masuk rumah. Angkat barang apa semua. Dalam rumah baru isteri kita beritahu, abang, ya, kita tak mayang zuhur, kita tak mayang asar lagi. La ilaha illallah. Plan tu nak buat jamak takhir, nak berhenti satu tempat. Berhenti. Tapi tak mayang pun, lupa. Waktu zuhur tu ingat. Nak takhirkan zuhur ke dalam waktu asar. Nak berhenti di satu tempat, memang berhenti. Tapi tak terlupa nak semayang. Balik sampai rumah dah malam, maghrib dah baru teringat. Ya Allah, zuhur tak semayang, asar tak semayang. Yang mana kita merancang, Allah menentukan. Zuhur tak semayang, asar tak semayang. Sampai rumah dah, maghrib dah. Ha, tu kes lupa tu. Lupa, tu macam mana? Yang terbaiknya kita qada cepat-cepat lah. Tapi kalau tak mau qada lagi pun tak apa, kita ambil wuduk, kita semayang. Maghrib, kita ambil wuduk lagi, kita semayang isyak. Nanti-nantilah kita qada pun tak apa. Hari apa nak qada pun silakan. Tidak jadi masalah. Tetapi solat yang ditinggalkan dengan sengaja wajib diqada dengan segera. Hukum mengqada puasa juga sama seperti hukum mengqada solat. Dan haram melambatkan qada puasa sehingga masuk ke Ramadan tahun berikutnya. Tak boleh. Jangan sampai masuk Ramadan tak qada lagi, itu nanti kena fidyah lah. Fidyah. Saya cerita sikit, qada puasa ni, pada peringkat awal Islam, qada puasa ni dia kena mutatabi'at. Qada tu kena berturut-turut hari. Contoh, perempuan haid 7 hari dalam bulan Ramadan, 7 hari haid dalam bulan Ramadan, dia tak puasa 7 hari. Pasal haid. Haid tu mani, penghalang ibadat. Nak puasa macam mana? Pasal ada haid. Tak boleh puasa. Haram puasa. Maka nanti dia nak qada peringkat awal Islam, dia nak qada pun kena deret juga. 7 hari berturut-turut yang ditinggalkan, qada seperti 7 hari itu juga. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, kena rapat-rapat. Bersambungan. 7 hari itu berderet. Berturutan, mutatabi'ah. Itu peringkat awal Islam lah. Kemudian Allah mansuhkan, kalau perempuan tu haid 7 hari, dia kena qada 7 hari, tak rapat-rapat pun tak apa. Bulan Zulqa'dah, dia qada sehari. Bulan Zulhijjah, dia qada sehari. Bulan Muharram, dia qada sehari. Bulan Safar, lepas tu habislah 7 hari. Dia boleh renggang-renggang qada tu. Peringkat awal tu kena rapat-rapat. Dah tinggal rapat-rapat, qada pun rapat-rapat. Nanti insyaAllah saya sedang menyusun kitab An-Nasikh wal-Mansukh fil Quran wal-Hadis. Kisah pemansuhan hukum dalam Quran dan Hadis. Asalnya firman Allah macam ni. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ أُخْرَى.
fa'idatum min ayyamin mutatabi'atin ukhra. Maka ganti balik puasa yang ditinggalkan min ayyamin mutatabi'ah, dengan cara hari itu, hari nak qada tu kena berturut-turut ukhra pada hari yang lain. Tinggal Ramadan 7 hari, qada Ramadan 7 hari, 7 hari yang ditinggalkan tu rapat-rapat, qada nanti pun 7 hari rapat-rapat. Tali selang, tali selang. Tapi kemudian Allah mansuhkan, kita tengok dalam Quran, perkataan mutatabi'an itu sudah dihazaf, dibuang. Sekarang dalam Quran bunyi macam mana? Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka ganti hari lain. Tak syarat berturut-turut. Tak syarat. Dulu, dulu waktu peringkat awal Islam ni, fa'iddatum min ayyamin, ada satu perkataan tu, tapi dah dibuang lah, dah dimansuhkan. Fa'iddatum min ayyamin mutatabi'atin ukhra. Sekarang kalau tuan-tuan dan perempuan tengok Quran, tak ada mutatabi'ah tu. Dulu syarat qada Ramadan mesti betul-betul. Sekarang orang perempuan tak payah risaulah. Boleh qada selang-selang. Hari ni qada, esok lusa tak qada, nanti qada. Tak apa, jangan sampai masuk Ramadan tahun depan sudah. No? Jangan sampai masuk Ramadan tahun depan sudah. Tapi sunat lah. Sunat qada segera dan sunat qada rapat-rapat. Tinggal 7 hari itu rapat-rapat, qada balik rapat-rapat. Hukum dia wajib ke? Tak, sunat. Kitab An-Nasikh wal-Mansukh fil Quran wal-Hadis yang saya sedang kumpulkan ni, dia istimewanya kita dapat tahu asal Quran macam ni. Oh, sekarang macam ni. Ha, tu yang syok tu. Kita tahu balik Quran pada zaman Nabi macam mana. Kemudian dimansuhkan tulisannya. Kita pegang Quran zaman sekarang, kita boleh tahu sejarahnya. Dulu tertulis fa'iddatum min ayyamin mutatabi'atin ukhra. Itu dulu. Sekarang fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kita dapat tahu kenangan sejarah, tarikh tashri', sejarah pensyariatan. Bagaimana ayat yang asal macam ini Allah ubah. Itu. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita akan... InsyaAllah siap nantilah. Siap nanti kita akan pasarkan kitab tersebut insyaAllah. Baik, kita sambung. Sama macam petang kemarin kan saya sebut tentang Qiyamul Lail. Salat lima waktu. Salat Salawatul Maktubah khamsun. Ada lima kan. Dulu ada satu lagi tahajud. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Qiyamul Lail tu wajib kepada Nabi, kepada umat Nabi. 5 salat fardu, 1 qiyamul lail wajib. Kemudian dimansuhkan qiyamul lail ni hukum dia sunat, yang wajibnya 5, sembahyang 5 waktu, qiyamul lail sunat. Sunat pada kita, adapun pada Nabi kekal wajib tu. Nabi, khususiat Nabi, Nabi seorang je wajib qiyamul lail. Tak qiyamul lail tak boleh, kena qiyamul lail. Apa ayat dia? Ayat nafilatal lak for you only laka. Nafilatan lak. Wa minal layli fatahajjat nafilatan lak. Perkataan laka tu makna for you lah. Sebahagian daripada malam fatahajjat, kau kena semayang tahajud. Nafilatan lak sebagai tambahan. Hak lima ni kena tambah dengan tahajud. Nafilatan tambahan. Laka untukmu. Untuk kamu seorang aku tambah lagi dengan tahajud qiyamul lail. Nafilatan sebagai ziyadatan, sebagai tambahan atas lima solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Tambah lagi dengan tahajud. Kat siapa? Laka, untuk kamu seorang. Kita tak wajib. Alhamdulillah mujur lah, tak wajib. Tidak jenuh dosa kita. Semalam tuan-tuan semayang lah tahajud yang mulai. Tuan-tuan rajin, alhamdulillah lah. Jadi tak wajib kepada umat. Asalnya wajib juga kepada umat. Kemudian fanusikha, maka dimansuhkan. Itu sejarah. Nasikh mansuh ni satu sejarah yang bila kita baca, tahajud kekal wajib pada Nabi, sunat pada kita. Ya, terima kasih Ustaz Muhammad Syafi bin Yusuf Ghani. Kekal wajib kepada Nabi. Nabi semayang tak pernah tinggal sampai bengkak kaki Nabi. Tak pernah tinggal sampai ke hujung hayat Nabi. Baik. Tu saya saja masuk iklan sikitlah tentang nasikh mansukh.
wa yundabu tartibul fawaid wa taqdimuha 'ala al hadirah illa an yukhsha fawatul hadirah. Sunat qada solat secara tertib. Maksud secara tertib ni kalau dia ada tinggal solat, dia nak qada, dia susun bagi elok. Zuhur, qada zuhur, qada asar, qada maghrib, qada isya, qada subuh. Susun macam tu. Sunat qada secara tertib dan disunatkan mendahulukan solat qada ke atas solat tunai. Maksud dia, yang baiknya qada dulu baru tunai. Kita qada dulu, lepas tu baru kita sembahyang tunai. Ni ada di sini hadis, tuan-tuan baca sendiri siapa yang ada kitab ni kan. Nanti boleh baca cerita Nabi SAW dalam peperangan Khandaq. Atau dinamakan peperangan perang apa? Perang Ahzab. Perang Khandaq, Perang Ahzab. Nabi kita SAW tinggal tak sembahyang zuhur, asar, maghrib. Insya Nabi sembahyang lah. Insya musuh dah lari balik. Berlaku ribut putung puting beliung. Insya tu musuh lari balik. Kucar kacir. Baca dalam sirah lah. Saya tak semua lah sebut panjang sangat cerita tu. Insya musuh lari balik bertempiaran. Dia berlawan sama sendiri. Ada angin ribut sejuk. Musim sejuk tu. Perang Khandaq musim sejuk. Sejuk. Perang Khandaq nama juga Perang Ahzab. Nah. Bila musuh dah balik, bila musuh balik, barulah Nabi boleh sembahyang. Dan Nabi marah sungguh. Nabi marah sungguh. Kepada musyrikin ni Nabi marah. Nabi kata, mala Allahu buyutahum wa kuburahum nara. Macam sumpah Nabi lah. Nabi kata, orang-orang kafir ni, mudah-mudahan nanti Allah akan penuhkan rumah tangga mereka dengan api. Dan Allah penuhkan lubang kubur mereka dengan api. Ya Allah, kau penuhkan rumah mereka dengan api, kubur mereka pun berapi. Nabi marah. Kenapa Nabi marah? Nabi kata, syaghaluna an salatil wusta. Mereka telah menyebokkan kita, mereka kacau kita, mereka ganggu kita, sehingga kita tertinggal salat wusta, iaitu salat asar. Depa ni, kapiak musyrikin ni punya pasal, mereka kacau kita, mereka ganggu kita, sampai kita tak semayang asar. Memang Nabi tak semayang asar. Yang dipanggil salatul wusta, salat asar. Cerita ni, sebelum Allah mengajar Nabi salat dalam peperangan. Salat syiddatil khawf. Lepas perang Ahzab, baru Allah turun ayat cara semayang dalam peperangan. Waktu perang Ahzab tu Nabi tak tahu lagi cara sembahyang dalam peperangan. Jadi Nabi tinggal zuhur, tinggal asar, tinggal maghrib. Tak payah. Pasal duk jaga ni, duk jaga kemah, duk jaga, duk bagi arahan kepada tentera pemanah dan sebagainya. Zuhur tinggal, asar tinggal, maghrib tinggal. Insya alhamdulillah tengah malam tu musuh dah lari bertempiaran, baru Nabi ada peluang untuk sembahyang Isya. Nabi marah. Yang dalam tiga semayang yang Nabi tinggal zuhur, asar, maghrib, yang Nabi mengkelan, boleh faham bahasa mengkelan? Mengkelan ni apa? Yang Nabi mengkelan, Nabi rasa apa? Terkilan, boleh? Yang Nabi terkilan sekali itu asar pun tak mayang. Allah. Nabi kata, depa ni punya pasal laknat Allah ke atas mereka. Semoga Allah penuhkan rumah mereka berapi, tak bahagia. Nanti mati masuk kubur pun berapi. Mereka kacau kita sampai asap yang Nabi sangat kasih tu pun Nabi tak semayang asap. Tak semayang asap. Tertinggal. Malam tu baru ada kesempatan. Musuh dah balik. Nabi kita suruh Sayyidina Bilal azan. Kemudian Sayyidina Bilal qomat beberapa kali. Malam tu insya, Nabi semayang insya ke? Tak. Insya tu tunai. Nabi tak semayang insya. Dahulu, qada dulu. Qada ni hutang dengan Allah. Buat qada dulu baru tunai. Nabi tak semayang insya lagi. Malam tu Nabi suruh Sayyidina Bilal azan. Nabi qada zuhur. Ikut tertib, ikut susunan. Ralat. Nabi sedih sangat, asap. Tak bayar asap. Syaghaluna an salatil wusta, salatil asri.
mereka kacau kita, mereka sibukkan kita, mereka ganggu kita. Tapi terasa hati, ha, terasa. Ustaz Kamal kata terasa hati. Rasa tak sedap hati lah. Sedih Nabi. Terasa sangat-sangatlah asap tu tinggal, tak pernah-pernah tinggal. Orang hak jenis tak semayang, dia relax lah. Tapi Nabi kita dia tak semayang, Allah. Sehingga ada sahabat pun kata, wahai Rasulullah, kita ni dalam perjuangan fi sabilillah, tapi kita tinggal semayang. Kita berjuang pada jalan Allah, tapi semayang ni tiga waktu lah terlepas. Zuhur, asar. Zuhur, asar, maghrib. Macam mana ni? Kalau kita mati kena dengan musuh, macam mana? Mati dalam keadaan tak semayang. Nabi pun tak tahu nak jawab. Baik, pada itulah sababun nuzul, Allah turunkan kaifiyati salati syiddatil khawf. Cara semayang ketika perang boleh farijalan, jalan semayang sambil jalan kaki pun boleh. Au rukbanan, semayang sambil menunggang boleh, menerak boleh, menyorok boleh. Semayanglah. Janji semayang. Tak menghadap kiblat pun tak apa, yang penting semayang. Lepas pada tu bawa Allah ajak Nabi semayang dalam peperangan. Baik, yang kita nak cerita, insya musuh dah balik, insya tu Nabi tak mayang lagi, insya tunai. Tunai. Insya waktu dia sampai ke subuh. Insya waktu dia sampai subuh tak payah kalut. Nabi buat qadha dulu. Suruh Sayyidina Bilal azan, Nabi qadha zuhur. Lepas tu Sayyidina Bilal hanya qamat. Iqamah, semayang fardu asar qadha. Lepas tu Sayyidina Bilal iqamah, semayang maghrib qadha. Lepas tu Sayyidina Bilal qamat, baru semayang isya tunai. Faham tak? Jadi kalau kita nak qadha, kita buat qadha dulu baru tunai. Kalau pergi masjid tu pergi awal sikit. Orang yang nak semayang qadha pergi awal. Lepas azan subuh, semayang qadha subuh dulu. Satgi dengan imam tu, hak tu semayang tunai. Buat qadha seorang-seorang dulu, lepas tu satgi tunai. Kalau sempat, semayang sunat subuh. Kalau tak sempat semayang sunat subuh, semayang sunat subuh ni nanti ada tajuk, kita akan jumpa. Boleh semayang lepas semayang subuh. Lepas semayang subuh pun boleh kita semayang sunat subuh. Tak apa, boleh. Lepas semayang subuh, kita semayang sunat subuh. Tak haram. Haram tu semayang lain. Semayang sunat subuh boleh lepas semayang subuh. Jadi semayang qadha, qadha subuh, tunai subuh. Qadha zuhur, semayang tunai zuhur. Qadha asar dulu, lepas tu baru semayang tunai asar. Dahulukan qadha atas tunai. Kecuali jika ditakuti terlepas waktu. Kalau waktu tu dah nak habis dah, asar tu dah nak maghrib dah, nak qadha kan nak tunai, ha, mayang tunai lah. Kalau ditakuti, fawatul hadirah, kecuali jika ditakuti terlepas waktu untuk mendirikan solat tunai. Seperti berada di hujung waktu, maka wajib didirikan solat tunai terlebih dahulu. Okay? Jadi ambil di sini, siapa yang ada semayang qadha, dia qadha dulu baru tunai. Kalau dia pergi surau, pergi masjid, orang dah berjemaah dah, dia masuk jemaah tu niat qadha juga. Orang sembahyang zuhur kan, dia pun masuk join jemaah, dia niat di hati, aku sembahyang fardu zuhur qadha bersama imam. Imam niat tunai, dia niat qadha tak apa, dia buat qadha dulu. Ikut imam. Imam sembahyang fardu zuhur tunai, dia sembahyang fardu zuhur qadha. Nanti lepas imam bagi salam selesai, dia pun selesai. Ketika orang semayang ba'diyah zuhur, orang semayang sunat ba'diyah zuhur, waktu tu baru dia semayang zuhur tunai. Susun bagi elok, qadha dulu baru tunai. Nah? Kalau dia buat songsang pun boleh, tapi tak dapatlah cara yang terbaik tu. Dia semayang zuhur tunai, lepas semayang zuhur tunai baru semayang zuhur qadha. Boleh juga, yang tu selalu orang duk buat. Tapi cara yang tepat, yang terbaik, semayang qadha dulu baru tunai. Pasal waktu dia luas. Wajib dipanggil wajib muwassak. Wajib yang waktu luas ni, hak tunai tu saat ni tak apa, buat qadha dulu. Boleh faham tak? Kecuali kalau dah di hujung waktu, dia semayang zuhur ni dah nak asar dah 4 suku macam tu, 4.20 dah nak asar dah, ha, tu buat zuhur hak tunai dululah. Lepas buat zuhur tunai baru buat zuhur qadha. Pasal waktu dah nak habis di hujung hujung waktu. Terus wa in syara'a fi fa'itatin dhannan sa'atal waqti fa bana dhiquhu wajaba qat'uha wa fa'ala al hadirah.
Jika seseorang sedang mendirikan solat qada, pasal kita duk pesan buat qada dulu, buat qada dulu, jadi dia pun sembahyang qada dulu. Jika seseorang sedang mendirikan solat qada kerana menyangka waktu masih luas, tiba-tiba dia baru tersedar rupa-rupanya waktu sudah sempit, hampir tamat waktu. Tengah dia sembahyang, dia tengok-tengok jam, 4.20, aku sembahyang qada zuhur, 4.20 petang, nak habis dah ni zuhur. Zuhur hari ni aku tak sembahyang lagi, aku sembahyang qada dulu. Ha, bila jadi macam tu, dia kena berhentikan solat qada, dia takbiratul ihram sembahyang tunai. Pasal waktu dah habis, nak habis, apa perlu dia buat? Jika seseorang sedang mendirikan solat qada kerana menyangka waktu masih luas, tiba-tiba baru dia tersedar rupa-rupanya waktu sudah sempit, hampir tamat waktu, maka dia wajib menghentikan solat qada. Berhenti solat qada, batalkan solat qada tersebut dan melaksanakan solat tunai. Kalau macam tu kena buat tunai dulu, pasal di hujung waktu. Di hujung waktu. Kalau awal waktu, qada dulu baru tunai. Faham no? Siapa tak faham boleh tanya. Jadi kalau dia sembahyang qada, lepas tu dia duduk ingat 3:30 petang. Dia tengok-tengok jam, tengah sembahyang tengok jam. Oi, 4:30 nak asar lah ni, 4:30. Aku tak sembahyang lagi zuhur hari ni. Aku sembahyang zuhur qada, zuhur tunai tak main lagi. Ha, dalam situasi macam tu dia wajib hentikan solat qada tu, batalkan solat qada. Kemudian dia kena mulakan dengan sembahyang tunai. Ha, ketika tu tunai qada. Kalau waktu panjang lagi buat qada tunai. Qada tunai, qada tunai. Jangan songsang tunai qada, tunai qada itu salah. Saya pernah dengar orang ceramah Isra Mikraj. Penceramah ni dia kata apa? Dia kata, tuan-tuan yang tinggal semayang waktu muda-muda dulu, setiap kali semayang, semayang fardu subuh, lepas semayang fardu subuh, qada subuh. Dia kata lepas. Dia kata semayang fardu zuhur, lepas semayang fardu zuhur, semayang qada zuhur. Saya dengar, salah, bukan macam tu. Kalih sikit lah, salah sikit lah. Sepatutnya macam ni, orang yang ada tinggal semayang zaman jahiliah muda-muda dulu, dia semayang qada zuhur, lepas tu semayang zuhur tunai. Tentang faham maksud saya? Asak pun sama, semayang asak qada, lepas tu semayang asak tunai. Pi awal. Orang duduk semayang qabliyah tu, semayang sunat qabliyah, dia buat qada dia dulu. Sekali bila orang qamat, berjemaah dengan imam, ya, dia buat tunai dengan imam. Kalau dia pergi lambat, imam dah semayang dah, dia boleh join jemaah, tapi dia niat qada dulu. Aku semayang fardu zuhur qada. Habis semayang dengan imam, baru dia buat hari ini punya semayang fardu zuhur tunai. Ustaz, kalau orang yang, apa tu, saya tak tahu. Tahun sebelum ni dia sengaja tinggalkan solat tu macam mana? Dia banyak tinggal solat dengan sengaja. Tinggal solat dengan sengaja kena qada cepat-cepat. Qada cepat-cepat. Tak boleh berlengah-lengah. Ada ulama tak bagi sembahyang sunat, kena qada 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 qada. Tapi ada ulama lain kata sembahyang sunat boleh. Sembahyang sunat dan sembahyang qada. Qada buat, sunat buat. Jangan duk kalut nak buat sunat sehingga meninggalkan yang qada. Baik, sikit lagi. Wa man 'alayhi fa'itatun fawajada jama'atal hadirah nudiba taqdimul fa'itati munfaridan thumma al hadirah. Ha, jumpa lagi. Qada dulu baru tunai. Tengok dia kata apa. Orang yang wajib mendirikan solat qada, apabila dia mendapati orang ramai sedang mendirikan solat tunai secara berjemaah. Dia masuk masjid, masuk surau, orang dah berjemaah dah. Dia tak main qada lagi. Maka disunatkan kepadanya untuk solat qada terlebih dahulu secara sendirian. Kalau boleh dia pergi sembahyang qada seorang-seorang, selesai qada sekali baru join jemaah. Qada munfaridan, pergi buat qada seorang-seorang. Sekali baru kalau boleh lah. Itu satu cara. Cara yang kedua, dia terus join jemaah. Jemaah tu dia ikut tapi dia niat untuk bayar hutang yang lepas qada. Ikut jemaah pun boleh, niat qada sekali habis jemaah tu, orang semayang ba'diyah, baru dia semayang, aku semayang fardu zuhur tu nak ada. Faham tak? Tak ngaji, jadi terkalih. Banyak orang jadi terkalih. Dia semayang tunai, lepas tu baru dia nak semayang qada. Sah memang, sah.
cuma mengaji ni nak tahu al-afdal, yang terbaiknya macam mana caranya. Ini semua dalilnya perang Ahzab tadilah. Nabi sembahyang qada dulu baru sembahyang tunai. Orang yang wajib mendirikan solat qada apabila dia mendapati orang ramai sedang mendirikan solat tunai secara berjamaah, maka disunatkan kepadanya untuk solat qada terlebih dahulu secara bersendirian. Solat seorang diri, pergi sembahyang qada seorang-seorang dulu, sekali mai berjemaah. Kemudian selepas selesai solat qada, barulah dia mendirikan solat tunai bersama jemaah. Jelas kan statement tu? Nudiba taqdimul fa'itati munfaridan thumma al-hadirata. Saya tengok nota kaki di bawah, pasal apa kena qada dulu. Ini panggil tabri'atan lidzimmah dalam istilah usul fiqh. Tabri'atan lidzimmah, untuk menyelesaikan tanggungannya terlebih dahulu. Hak duduk tanggung tu, qada tu hak duduk tanggung tu berat. Hutang-hutang dengan Allah bayar. Bayar tu. Macam berniaga lah. Kita berniaga. Saya berniaga kitab, berniaga buku. Saya hantar di kedai buku. Hak hutang lepas dia tak bayar lagi. Dia kira nak bayar buku hak baru masuk. Tak, bayar lepas tu. Tengok receipt invoice yang lepas tu, bayar pergi settle dulu. Baru masuk buku baru. Ini qada dulu baru tunai. Untuk menyelesaikan tanggungannya terlebih dahulu, kerana qada bermaksud menjelaskan hutang yang lalu. Qadaitu dain, qada. Aku menyelesaikan, nak selesaikan hutang yang lepas. Baik, wa man nasiya salatan fa akthar min al-khams wa lam ya'rif 'aynaha lazimahu al-khams wa yanwi bi kulli wahidatin al-fa'idata. Dan sesiapa yang meninggalkan satu solat atau beberapa solat daripada solat lima waktu kerana terlupa, dan dia tidak pasti solat manakah yang dia tinggalkan, maka wajib ke atasnya qada lima waktu ke semua solat. Kemarin dia ada tinggal sembahyang, dia tak ingat dah sembahyang apa yang dia tinggal. Dia yakin tinggal solat, dia ragu solat apa yang dia tinggal. Macam tu masalah dia. Kemarin atau kita kata minggu lepas lah, minggu lepas dia ada tinggal solat, tapi dia tak ingat solat apa yang dia tinggal. Zuhur ke asar? Maghrib ke insya, tak tahu. Jadi cara dia ialah lazimahul khams, maka wajib ke atasnya qada lima waktu ke semua solat. Qada lima-lima. Qada lima waktu. Dia tinggal satu je, tapi dia kena qada lima, pasal dia dah tak ingat dah semayang apa yang dia tinggal itu, dia tak ingat. Jadi dia qada lima tu. Qada lima. Dan diniatkan setiap solat itu dengan niat qada. Jadi dia qada zuhur, qada asar, qada maghrib, qada isya, qada subuh. Semua lima solat tu dia qada. Maka insyaAllah kenalah satu waktu yang dia tinggal itu, yang dia pun tak pasti solat apa yang dia tinggalkan. Yang ni dia masuk dalam kaedah asyak. Macam mana kita nak yakinkan diri kita tinggal satu solat, qada lima solat. Barulah keraguan kita tu terangkat, kita boleh yakin insyaAllah. Qada apa ni? Ustaz, seseorang yang sudah mati, apakah warisnya kena qada untuknya? Qada ni, dia puasa boleh qada. Tolong qadakan puasa untuk orang mati. Adapun solat, waris tidak boleh tolong qadakan solat untuk orang mati. Hanya puasa saja. Qada ni dia kena ada dalil. Al-amru bil-qada laysal amr bil-ada. Dalil menunaikan ibadat tidak sama dengan dalil qada. Qada ni dia mesti wujubul qada bi-amrin jadidin minasyari. Dia kena ada satu dalil khas baru boleh qada. Jadi qada puasa ada, kita boleh bayar fidyah untuk si mati atau kita qadakan untuk si mati, qada puasa. Adapun qada solat, wallahu alam, saya tak jumpa lagi lah masalah boleh tolong qada solat untuk mati. Jadi dia masa sembahyang ni dia sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri kita buat bagi cukup lah. Begitu juga fidyah untuk orang mati juga khilaf ulama. Ada ulama mengkiaskan dengan fidyah puasa. Orang tinggal puasa bayar fidyah, orang tinggal solat bayar fidyah. Khilaf. Berbeza pendapat ulama. Sebab solat ni tak boleh tinggal. Contoh dia tak boleh tinggal.
puasa boleh tinggal, sakit, musafir boleh tinggal, solat tak boleh tinggal. Jadi kalau nak qiyas pun nampaknya tak cocok, tak sesuai. Orang panggil al-qiyas ma'al fa'il. Tapi bolehlah buat fidyah solat ni, ada juga yang buat, antaranya Imam Tajuddin As-Subki. Imam Subki dia buat fidyah untuk ibu dia, dan qila dikatakan dia tolong qada solat untuk ibunya. Tapi pendapat muhtamad dalam mazhab Syafi'i, semayang tak boleh tinggal. Kalau tinggal, anak-anak nak tolong qada, tak, tidak ada dalil untuk tolong qada ataupun bayar fidyah untuk tinggal semayang. Tapi masalah ni masalah khilaf, ada orang buat mengikut pandangan Imam Tajuddin As-Subki, ada fidyah untuk solat. Satu solat, satu cupa. Satu solat, satu cupa. Jadi sebenarnya tak boleh tinggal solat, sakit ke mana pun kena solat. Kecuali kalau nyanyuk, gila, yang tu dia dah tak mukallaf, dia tinggal semayang pun tak berdosa. Baik, sampai setakat ni kuliah kita pagi ni. InsyaAllah kita jumpa petang nanti pula, insyaAllah pukul 5.15 minit petang lepas main asap, kita akan sambung bacaan kitab kita. Mudah-mudahan Allah berkati masa kita. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat, mencari redha Allah, litta'allum wa ta'lim, belajar untuk mengajar. InsyaAllah lepas ini semua pakat faham, boleh sebar-sebarkan ilmu ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.